Thank you.
saat ini kita berada di mana, San? Di progres pembuatan tol Jor 2 yang insya Allah ini jadi penghubung akses utama dari Kapling Mariam menuju ke ibu kota. Ya, jadi teman-teman bisa lihat itu di sana jalanan udah dicor ya. Itu arah ke Cibitung tuh teman-teman tuh. Terus kalau kita muter ke sini, nah jalannya masih di cut and fill dan itu arah ke kota wisata. Ini kan masih terus berprogres ya, utamakan sholat. Jadi Kapling Mariam saat ini sedang dalam progres pematangan lahan, pemadatan jalan. Jadi kalau nanti jalan tol ini sudah jadi, akan dipastikan nilai investasi tanah di sekitarnya akan naik gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, itu ya, ini jalan tol tuh yang besar itu. Dan ini kan ada akses nanjak ya. Ini dari bentuknya kelihatan ini nanti akan menjadi akses keluar tol. Jadi tadi kita udah tanya ke beberapa orang di sini. Nanti rencana tol itu akan dari, nah itu tuh, jalanan itu tuh yang kecil itu tuh. Nanti jalannya akan dilebarin 3 meter kanan dan 3 meter ke kiri. Dibebaskan karena jalannya masih banyak, masih banyak lahan-lahan kosong. Insya Allah yang akan menjadi nilai jual utama di Kapling Mariam ya. Perumahan Islam masa depan yang terintegritas dengan pesantren, lapangan berkuda, dan fasilitas pemanah. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.